Tegangan input sebesar 5,6 dan tegangan output sebesar 2,8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resistor pembagi tegangan. Sesungguhnya resistor bisa digunakan untuk menurunkan sebuah tegangan, yaitu dengan cara menyambung secara seri dua buah resistor dan kita ambil voltase pada tengah-tengah resistor ya. Seperti ini. Antara tegangan plus dan tegangan ground akan didapatkan Vout sesuai yang kita inginkan, disesuaikan dengan nilai resistor R1 dan nilai resistor R2. Dengan menggunakan rumus atau formula R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali Vin. Vin ini adalah volt input ya, tegangan masuknya, dan didapatkan nilai 2,5 volt. Nilai 2,5 volt ini adalah nilai yang keluar dari Vout ini. Jadi, untuk mendapatkan Vout yang sesuai, kita harus memainkan R1 dan R2. Atau kita bisa menggunakan voltage divider calculator, linknya di sebelah sini. Tetapi resistor pembagi tegangan ini tidak bisa digunakan untuk menurunkan tegangan untuk menghidupkan sebuah perangkat, karena ini akan menghasilkan watt yang besar atau menghasilkan panas yang besar terhadap resistor. Jadi penggunaan penurunan tegangan menggunakan resistor ini tidak efektif. Jadi resistor pembagi tegangan tidak bisa digunakan untuk daya, sistem daya. Penggunaan sesungguhnya untuk voltage divider ini atau resistor pembagi tegangan ini hanya digunakan untuk keperluan sensor dan digunakan untuk keperluan logic level shift. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.